السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Di kalangan orang mukmin ada yang telah membuktikan keimanannya kepada Allah sehinggakan mereka telah gugur di jalan Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu saat untuk gugur di jalan Allah. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Mereka ini tidak tukar janji ganti mereka terhadap apa yang telah dijanjikan kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Terima kasih pada saudara pengerusi majlis yang dikasihi Puan Hajah Hawa selaku penerangan Muslimat Melaka dan juga seluruh kepimpinan Simpang Jeram. Macam nak menang je Simpang Renggam tu. Yang dikasihi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya saya mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita pada saat ini. Allah ketemukan kita dalam himpunan yang kita pun tak sangka kita akan berhimpun di tempat ini. Tetapi Allah telah tulis sejak daripada awal lagi bahawa suatu hari nanti kita akan lalui keadaan-keadaan ini. Syukurnya pada Allah, kita diberi peluang bagi penduduk Simpang Jeram ini untuk berhari raya lagi, untuk nak sambut hari raya ataupun nak sambut menantu baru, yang saya istilahkan demikian. Bila kita nak pilih menantu baru, yang menantu lama dah meninggal dunia, kemudian masuk pula menantu baru untuk dijadikan pilihan pada kita, lalu kita diberi peluang ini yang tidak diberi pada tempat lain kecuali di tempat-tempat yang terpilih yang Allah bagi pada kita ini. Di waktu inilah kita boleh kembali untuk memuhasabah, untuk kita kembali merenung sebenarnya apa yang patut kita dapat dalam hidup kita ini dan kenapa kita kena korban sebegini rupa dalam kehidupan kita waktu mana kita hidup di atas dunia ini. Saya sering kali ingatkan pada diri saya dan pada masyarakat kita, perjalanan dan kejayaan kita bukan diukur dengan kejayaan di dunia ini, tetapi kejayaan kita ialah waktu mana kita berjaya di akhirat nanti, yang Allah pesan banyak kali pada kita, فَمَنْ زُهْزِعَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ Siapa-siapa yang berjaya dipesongkan daripada neraka Allah ataupun dijauhkan daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, فَقَدْ فَازَ Orang inilah orang paling berjaya. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ
Allah ajar pada kita sepanjang kita hidup di dunia ini, semuanya nikmat-nikmat yang sekejap dan penuh dengan tipu daya. Alhamdulillah kita, Allah bagi nikmat yang besar pada kita. Itu nikmat iman dan Islam yang Allah kurniakan pada kita. Iman dan Islam ini Allah tak bagi pada bukit bukau gunung ganang. Allah tak bagi dan Allah cuba bagi kepada mereka semua tak sanggup untuk nak pikul. Fa abaina an yahmilnaha. Semua tak sanggup untuk memikul iman dan Islam ini. Tapi Allah pikulkan pada manusia, wa hamalahal insan. Tanggungjawab yang kita kena ada, yang sedang kita pikul ini pada manusia, iaitu Islam. Innahu kana zaluman jahula. Tapi sayang manusia ni, dia ada dua sifat Allah sebut. Perangai yang tak berhenti dalam hidup kita. Zaluman. Zaluman maksudnya, kita buat khianat pada diri kita sendiri. Yang kedua, jahula. Jahula maksudnya, kita ni membiarkan diri kita kejahilan meliputi dalam kehidupan kita. Yang menyebabkan kita perlu untuk menyedarkan sepanjang masa. Lalu Allah pesan pada kita supaya kita diingatkan sepanjang masa. Ini kelebihan Islam. Islam diajar supaya kita sentiasa saling ingat mengingat di kalangan kita. Fazakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Bagi peringatan, kerana dengan bagi peringatan itu akan membawa manfaat pada setiap orang mukmin. Farhan sekian, walaupun kita melalui pilihan raya di peringkat pilihan raya kecil di peringkat dun ini, kita jangan nampak pilihan raya ini kerana untuk nak memberi kemenangan kepada yang ni saja. Tidak, ya betul, itu mesti ada pada diri kita, pada calon kita saja. Tapi saya sentiasa ingatkan pada diri saya dan sahabat-sahabat, apabila berlaku pilihan raya, itu juga merupakan satu cara Allah nak didik diri kita untuk kita berjaya sampai ke akhirat nanti. Ini peranan yang mesti kita ada dalam hidup kita. Jangan kita jadi orang yang macam Bani Israel. Bani Israel dahulu, hidup mereka sentiasa suruh nabi-nabi pergi perang. Inna hauna qa'idun. Manakala kami nak duduk je nak tengok menang ke tak menang. Berjaya tak berjaya. Sebab apa saya sebut demikian para hansikan? Kerana dalam hidup kita ni, kejayaan dalam hidup bukan dalam pilihan raya saja. Kejayaan dalam hidup ini kita kena letak jauh dalam hidup setiap di kalangan kita. Kejayaan kita ialah bila kita berjaya mewarnai masa depan kita, menjadikan jalan hidup kita mudah untuk masuk dalam syurga. Itu yang dimaksudkan berjaya. Apa nikmatnya kita kalau sekiranya kita ni rumah besar di dunia, kereta mewah di dunia, segala benda kita ada atas dunia, tapi suatu hari kita mati, masuk kubur, terus ke dalam neraka Allah. Apa nikmat dalam hidup kita demikian? Apa untung kita dalam hidup kita kalau sekiranya kita jaya semua? Pilihan raya ni katakanlah kita berjaya juga. Alhamdulillah, insya-Allah. Kemudian kita dapat segala-galanya. Jawatan kita ada. Segala apa di atas dunia kita ada. Tapi bila kita mati masuk kubur, terus masuk dalam neraka Allah. Manfaat apa kita hidup demikian? Hidup kita ni, biarlah kita ni dalam keadaan yang hidup di atas dunia ni benar-benar melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang yang disebut dengan hamba kepada Allah. Ni mesti kita perbetulkan konsep ini. Jangan kita hidup kita jadi macam orang yang tak tahu arah tuju dalam hidup. Orang yang tahu arah tuju dalam hidup, maksudnya kita mula berfikir panjang dalam hidup kita. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasih sekalian, kita kena ada dalam pemikiran di kalangan kita ni, macam mana kita nak hidup lepas pada kita mati nanti. Kita kena ada pemikiran kita, macam mana kita bangkit di padang mahsyar nanti. Bila kita hidup di padang mahsyar nanti, macam mana kita nak boleh
lepaskan diri kita daripada ngaungan api neraka Allah, terus kita boleh masuk dalam syurga Allah. Mesti sentiasa kita berfikir dalam pemikiran kita. Kalau kita ada yang ni, maknanya kita cerdik. Rasulullah sebut demikian, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah sebut demikian, orang yang paling cerdik di kalangan kamu bukan orang yang dia berjaya dalam pilihan raya. Orang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang ada PhD banyak. Orang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang ada jawatan dia hebat, pengaruh dia ramai, dia menjadi follower dia ramai. Ini bukan cerdik dalam hidup kamu. Orang cerdik dalam hidup kamu siapa? Man dana nafsah, orang yang menyiapkan diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, orang yang dia sentiasa buat amalan untuk dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Sebab itulah kadang-kadang ada orang sebut, ustaz ni hanya cerita bab mati ya senang. Ada orang sebut demikian kan. Kadang-kadang kita ni kalau dengar Cik Amah Ustaz Ahmad Razuki cerita bab mati ya. Kalau cerita bab politik tak boleh terima terus. Dia boleh berfikir demikian. Padahal kehidupan kita ni, kita buat, semua kita buat ni untuk kita nak hidup lepas pada mati dah. Dalam politik, dalam sosial, dalam pendidikan, dalam ekonomi, kita buat apa saja pun mesti kita gunakan apa yang kita ada ni untuk kehidupan kita lepas pada mati ni. Sebab apa saya sebut demikian? Sebab ramai dah yang kena sebelum daripada kita ini, yang dah terkena di kalangan kita. Siapa yang cerita demikian? Al-Quran. Al-Quran cerita pada kita tentang berapa ramai orang kita bila dia menghadap depan Allah, tiba-tiba dia menyesal dalam hidup dia. Waktu mana dia nak hidup dalam kubur. Sekarang kita tak rasalah menyesal sebab kita tak mati lagi. Cuba try kita mati nak tengok. Ramai mana di kalangan kita bila dia dah mati, baru timbul penyesalan. Saat mana dah masuk dalam kubur, baru menyesal. Ada yang belum masuk dalam kubur lagi dah menyesal. Tengok je malaikat maut berdiri depan muka dia di saat tersebut, dia boleh sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat boleh tangguh tak? Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati lagi? Fa as-saddaqa, aku nak guna segala harta benda aku untuk digunakan di jalan Allah. Wa akum minas salihin, sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang soleh. Baru nak jadi ahli politik yang soleh. Baru nak jadi orang yang ahli ekonomi yang soleh. Baru dia nak jadi orang yang soleh. Waktu mana dekat nak mati? Malaikat jawab terus, wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Dah terlewat bro, katanya malaikat. Dah terlewat dah sis. Sekarang baru kamu nak minta tangguh. Allah tak akan tangguh bila sampai saat demikian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang ada pada kamu jika ditangguh kematian ini. Ni dia akan direct ni sampai dekat di halkum. Saya tak cadang petang ni nak cerita bab ni. Tapi saya nak mukadimahkan, nak suruh kita nampak perjalanan kenapa kita jadi sampai sebegini. Kenapa kita berintimak dengan jemaah ini? Kenapa perlu kita berada dalam yang disebut dengan bersama dengan alim ulama? Mengapa kita perlu sentiasa mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini? Ini asasnya. Kerana kita nak pergi ke akhirat. Oleh kerana kita nak pergi ke akhirat, tak boleh pergi ke akhirat tanpa ada agama. Ini kan sari dua ni disebut, jangan sentuh soal 3R disebut. Disebut demikian kan. Salah satunya agama. Kalau kita tak guna agama, kita nak guna apa dalam hidup kita? Rasulullah ajar dalam hidup kita ni, hidup ni dengan agama. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtagiru al-islami dinan falan yukbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara dia hidup dia, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti kamu akan menyesal, kamu akan kerugian dalam hidup kamu. Agama ni menjadi satu perkara yang penting dalam hidup setiap di kalangan kita.
Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Allah bagi pada kita ni, di Malaysia kita ni, ada alim ulama. Yang di Malaysia kita ni, kita pilih jalan. Kita tak pilih jalan untuk menegakkan Islam ini dengan jalan berperang. Kita tak pilih jalan di Malaysia kita ini dengan cara untuk menjadi manusia yang ekstrim, yang ganas. Tapi kita pilih jalan demokrasi. Walaupun saat mana kita memilih jalan demokrasi di Malaysia kita ini, ulama-ulama dunia tak terima. Di sebelah Asia aja, ulama-ulama Asia yang sebut, ulama-ulama sebelah Asia Barat, sebelah Timur Tengah, semua tak terima. Dia kata demokrasi ini bukan jalan yang terbaik untuk Islam ditegakkan di atas muka bumi. Tetapi jalan yang mudah untuk nak tegakkan Islam di atas muka bumi ini ialah dengan jalan perang, katanya mereka. Satu di sebelah sana terlibat dengan perang. Tapi alim ulama di sebelah Asia kita ni, dia sebut tak, mari kita masuk dalam pilihan raya. Mari kita masuk dalam pilihan raya. Masuk dalam pilihan raya ni bukan untuk kemenangan peribadi. Bukan untuk kemenangan seseorang begitu saja. Tuan-tuan boleh bayang Dr. Mazri ini, pakar dalam bidang kedoktoran pakar saraf. Dua orang je kan pakar di Johor ini. Ya Allah bagi kelebihan pada penduduk Johor. Kalau dia nak hidup kaya, kalau dia nak hidup senang, dia tak perlu terjun di medan ini. Kerana gaji dia dah beratus ribu. Gaji dia bulanan. Kalau dia nak suruh selesa hidup dia, dia tak perlu menawarkan diri untuk jadi calon di tempat ini. Tetapi kenapa dia datang juga untuk hadir di tempat tuan-tuan? Mudah kalau kita nak fikir cara logiknya. Dia hidup dalam keadaan selesa lah. Kalau hidup ini sekadar untuk tidur, bangun, berjalan, sekadar untuk berhibur di atas muka bumi ini, maka tak perlu Dr. Mazri, Prof ni, turun jadi calon di tempat ini. Tak perlu. Buat menyusah diri saja. Senang ceritanya, lebih baik dia terus bertugas menjadi doktor pakar yang sudah diiktiraf dalam masyarakat. Dan dia pun dua orang saja di bumi Johor ini yang ada bidang ini, yang pakar dalam bidang ini. Untuk apa dia datang untuk terjun ke simpang jeram ini untuk bersama dengan Farhan sekian? Saya tolong jawab. Biar dia tak jawab, saya tolong jawab. Saya nak sebut kerana Islam. Kalau tidak kerana Islam, untuk dia nak hidup mewah, untuk dia hidup selesa, dia tak perlu ambil peduli terhadap orang simpan jeram ini. Tetapi Islam tidak mengajar demikian. Islam dia mengajar apa dia? Kamu kena pikul tanggungjawab. Tanggungjawab membawa Islam. Membawa Islam. Kenapa tanggungjawab membawa Islam ini? Kerana dengan membawa Islam ini, kamu akan boleh selamat. Bukan hanya hidup untuk dunia, tetapi kamu akan selamat waktu mana kamu dalam kubur nanti. Kamu akan selamat waktu mana kamu bangkit di akhirat nanti. Kamu akan selamat sampai kamu boleh masuk dalam syurga Allah, kemuncak dalam hidup kita. Sebab itulah saya mulakan pertemuan tadi, tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, dengan satu ayat yang ibu-ibu tolonglah balik nanti. Tengok balik dalam surah Al-Ahzab. Ayat yang Allah cerita, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Di kalangan orang mukmin, kamu akan dapati mereka benar-benar tunjuk, buktikan keimanan mereka kepada Allah. Benar-benar beriman pada Allah. Sehinggakan mereka benar-benar beriman pada Allah, berjuang, tidak pernah mengenal erti yang disebut dengan menang ke kalah dalam hidup mereka. Hidup dia, yang penting aku bawa Islam dalam hidup aku. Tak pernah peduli orang nak gam ke tak gam. Tak pernah peduli orang nak tarik tauliah, tak tarik tauliah. Yang penting, aku sampaikan Islam dalam hidup ini. Sampai peringkat mana? Mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah. Kerana membawa ajaran agama ini sendiri. Sampai peringkat sadaku ma'ahadullah alaih. Allah sebut, paminhum man qadha nahbah. Di kalangan mereka tu ada yang gugur di jalan Allah.
Baca dalam sejarah mereka yang gugur. Saya kutuk sampai di tali gantung. Baca Hasan Al-Banna, sejarah Imam Hasan Al-Banna ditembak mati. Sejarah para alim ulama. Bacalah orang-orang yang bawa Islam sampai peringkat Allah tukar janji dia tersebut dengan gugur syahid, dan Allah jadikan ganjaran yang besar untuk mereka dalam menegakkan agama Allah. Nak bawa agama Allah. Saya sebut dahulu yang ni. Nak suruh kita faham. Sehingga kan di Malaysia kita ni, siapa yang berjuang untuk membawa Islam ini? Di bumi Malaysia kita ni, nak harap DAP bawa Islam. Tuan-tuan nak harap, hari ni dia dah istihar, dia tidak akan tarik. Kan DAP dah istihar hari ni, dia tak akan tarik tentang dia nak jadikan negara sekular. Dan juga Malaysian, Malaysia itu akan diteruskan. Ini target utama mereka. Nak gambarkan, tuan-tuan nak harap daripada PKR, tuan-tuan nak harap daripada Amanah yang sentiasa menyokong dan bertahan dengan yang disebut dengan bertahan dengan DAP ini. Satu-satu rakan setia dengan DAP yang tak lari sampai hari ini, keluar daripada medan perjuangan Islam, pergi bersama dengan sekular. Jelas-jelas hari ini apa yang disebut itu jelas-jelas hari ini telah dijawab oleh Anthony Lok. Anthony Lok disebut setiausaha DAP dia bagi tahu dia akan pertahankan Malaysia ini sebagai negara sekular, dan juga akan menjadikan Malaysian Malaysia. Orang tak sebut lagi ni orang Islam, orang tak sebut lagi ni orang Melayu, orang tak akan sebut lagi ni orang Cina, orang India, tapi orang akan sebut ni orang Malaysia. Satu hari nanti bangsa dan agama pun tidak akan disebut di negara ini. Ini yang mereka inginkan. Sekular memisahkan di antara kehidupan dengan agama. Siapa yang bawa sekular ni? Orang Islam juga. Siapa yang menegakkan sekular ni? Ibu-ibu baca dalam sejarah. Siapa yang membawa sekular ini? Pahaman sekular, gagasan sekular ini? Kamal Ataturk. Orang Islam. Bukan orang kafir, orang Islam. Dia yang menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah tahun 1924 dahulu. Dan dia jangka akan bertahan selama lebih kurang 100 tahun. Tahun depan, 2024, baru berakhir sekular ini. Tapi tak nampak gaya akan berakhir tahun 2024. Nak sebutnya 100 tahun jangka Amerika. Tapi sekular ini bertembung dengan Islam, perhatikan. Dia akan bertembung. Sekular, liberal, yang disebut dengan plural, berbagai-bagai lagi ism yang memisahkan di antara kehidupan agama. Yang semua ni tak boleh tolong kita bila kita mati nanti. Sekular tak boleh tolong kita dalam kubur. Dia tak ajar kita macam mana nak lepaskan diri kita waktu mana disoal oleh mereka muka dan nakir nanti. Liberal tak boleh tolong kita. Pahaman yang boleh merosakkan dalam hidup kita. Semua agama menjadi sama. Sebab tu majlis berselawat pun boleh datang. Majlis konsep pun boleh datang. Konsep pun boleh datang. Jantan dengan jantan pun boleh, betina dengan betina pun boleh. Ini bulan 11 ni. Nak buat ni lagi satu konsep besar. Coldplay. Siap dia yang umum, Perdana Menteri. Perdana Menteri yang umum di negara kita ni, welcome Coldplay to Malaysia. Dia boleh sebut demikian. Saya tak boleh bayang kalau ada orang boleh bersama dengan mereka. Pahaman apa yang sedang berlaku di kalangan kita ini? Sedangkan kita sedang berjalan untuk menuju ke akhirat. Perhaniskan kena nampak, saya bukan soal yang disebut dengan 8 bulan ini saja. Suasana 8 bulan yang kita lalui ini saja. Saya nak sebut yang kita nak lalui di hadapan nanti. Yang kita nak lalui di masa yang akan datang nanti. Apakah kita sanggup membiarkan anak-anak kita hadir di majlis-majlis yang sedemikian rupa? Dulu dah datang dah satu kumpulan 1975 ke apa dia. Banyak konsert yang jantan dengan jantan siap lagi bercium di khalayak ramai. Hina lagu kita. Kemudian dihentikan majlis tersebut. Kita nak sebut tentang bagaimana liberal dan juga bagaimana rosaknya pemikiran
di kalangan kepimpinan kita yang kalau kita biarkan keadaan ini berterusan, kita akan musnah pada masa yang akan datang. Kalaupun negara kita, kita kata boleh, tengok ekonomi sekarang. Katanya mereka, ekonomi sekarang tak apa, tak berlaku masalah dan sebagainya. Kata mereka orang boleh hidup lagi. Walaupun keadaan yang teruk, kita kata tak, agama kita semakin teruk. Agama kita semakin musnah. Akidah kita semakin rosak. Di mana akidah yang rosak ini, tak boleh selamat kita dalam kubur nanti. Tak akan selamat kita di padang mahsyar nanti. Dan kita sampai di akhirat tak jumpa syurga. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu saya sebut di awal-awal tadi, hidup kita ni mesti jelas perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan macam orang yang tak beriman pada Allah. Orang kafir betul lah. Mereka hidup untuk dunia. Kerana dunia ni syurga bagi mereka. Kita bukan hidup untuk dunia. Satu-satu parti yang mengajar untuk hidup sampai ke akhirat, parti Islam semuanya PAS. Mana ada parti yang lain yang mengajar untuk nak hidup sampai ke akhirat? Yang mengajar ada dosa dan ada pahala. Ada syurga dan neraka. Para haniskan pernah dengar ke? Yang disebut dengan parti lain ajar kepada ahli-ahli dia supaya ahli-ahli dia jaga jangan buat dosa. Jaga jangan buat yang disebut dia, biar banyak pahala di kalangan kita. Berlumba di kalangan kita. Untuk banyakkan pahala. Parti-parti lain diajar supaya jaga jangan terlibat dengan rasuah. Disebut demikian. Disebut jaga jangan sakau harta rakyat. Itu je yang dinampak. Dia tak nampak yang lebih bahaya daripada yang disebut dengan rasuah itu. Dia tak nampak yang lebih bahaya daripada yang disebut dengan sakau duit rakyat saja. Yang lebih bahaya daripada itu apa dia? Agama kamu sedang rosak dalam hidup kamu. Agama yang rosak. Bila kamu tak ada agama, akan makan duit orang. Bila kamu tak ada agama, kamu akan jadi rosak dalam hidup kamu. Ini gambaran yang sedang dilakukan oleh mereka. Mereka nampak hanya untuk hidup di dunia. Mereka tidak mengajar bagaimana untuk hidup di akhirat. Saya tak nak sebut tentang mengenai yang disebut kenapa ada hadis 40 yang baru nak dilaksanakan sebut. Kita tahu itu satu permainan yang dilakukan oleh mereka itu. Untuk mengaburi, nak nampakkan satu suasana pada kita. Mereka pun minat dengan Islam. Kalau betul mereka minat dengan Islam, mereka kena tutup segala maksiat yang mereka sedang bawa itu sebut. Kalau betul mereka nak laksanakan, nak suruh dilaksanakan pelaksanaan modul 40 hadis tersebut, tolong hentikan Coldplay supaya Coldplay tak datang ke negara kita. Tolong hentikan yang disebut dengan maksiat yang nak dilakukan, yang banyak lagi sedang dilakukan ini. Dan kita minta Perdana Menteri tolong masuk jabat. Jangan banyak sangat merang. Ini merata je berjalan. Jabat pun tak masuk. Sehinggakan pegawai-pegawai kerajaan bertindan-tindan fail-fail yang tidak diuruskan itu. Kan kita cerita banyak kan marah pula. Nak sebutnya, apatah lagi perkara-perkara yang lain yang dilibatkan sebelum daripada ini. Cukuplah sebelum daripada ini mereka pernah menjaga dalam masa 22 bulan itu pun menyaksikan bagaimana kemusnahan terhadap harta benda yang disebut dengan orang Islam ini sendiri. Kemudian disambung lagi pada saat ini. Dan kita minta supaya penduduk-penduduk simpang jeram ini, di kalangan kita ini, jadikan satu peluang ini untuk kita mengajar dan mendidik di kalangan mereka tersebut. Supaya mereka tahu bahawa hidup ini bukan untuk di dunia saja. Tetapi hidup ini perlu untuk hidup sampai ke dalam kubur. Tolong ajar kami macam mana nak selamat dalam kubur kalau tidak dengan Islam. Tolong ajar pada kami macam mana nak suruh kita berjaya di padang mahsyar nanti. Berjalan laju bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita boleh melintasi titian sirat dan kita boleh lepas ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan LGBT ini boleh kita selamat sampai ke akhirat? Apakah kita dengan perkara-perkara yang maksiat yang dilakukan ini akan menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti? Semua tersebut tidak akan memberi kejayaan pada kita.
Satu, menjadi tanggung dan kena jawab depan Allah nanti. Penduduk-penduduk simpan jeram ini wajib keluar mengundi dan wajib menyokong yang disebut dengan kebenaran yang dibawa oleh Perikatan Nasional ini. Bersama di kalangan kita untuk sama-sama kita tahu ini tugasan kita. Manakala yang manakala di kalangan yang tak mengundi, datang untuk memberi support, memberi sokongan. Saya dengar tadi Puan Haji Hawa bagi tahu dah 400 lebih dah yang ditemui di kalangan pengundi-pengundi ini. Walaupun berapa saja pun ditemui seramai mungkin untuk menyelamatkan mereka. Diselamatkan penduduk simpan jeram ini. Daripada apa dia? Daripada suasana yang menjadi kemusnahan sedikit demi sedikit. Tak musnah sekarang, musnah bila kita menghadap di hadapan Allah nanti. Sekular tak boleh tolong kita. Tak boleh hajar kita macam mana nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Liberal tak boleh tolong kita. Nasionalis tak boleh tolong kita. Yang hanya boleh tolong kita ialah Islam. Sampai Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul dalam keadaan Islam. Ibu-ibu kena pegang yang ni. Ajar pada anak-anak kita. Jangan berpaling tumit walaupun sikit. Tak padan dengan RM50 nak berpaling daripada Islam. Tak padan dengan yang disebut dengan diberi ganjaran-ganjaran tertentu saja di dunia, tapi kita terlepas agama kita dalam tubuh badan kita. Inilah yang kita syukur, alhamdulillah, yang kita nikmat sangat ialah adanya jemaah ataupun parti Islam Malaysia PAS yang sentiasa mengasuh dan mendidik di kalangan masyarakat kita supaya hidup dengan agama. Dan ini pun kita sebut pada kepimpinan di kalangan kita. Bila kita merintah, buktikan pemerintahan Islam. Tunjukkan pemerintahan Islam. Dan kita telah tunjuk. Alhamdulillah, kita telah tunjuk di bumi Kelantan. Walaupun ada yang disebut dengan, apa dia, Datuk Nur Jazlan sebut. Pada hari ini kan, dalam surat khabar dia sebut. Kalaulah Islam ala Kelantan disebut. Di perintah ni negeri Johor akan mundur disebut demikian. Kita jawab tak ada. Islam ala PAS tak ada. Islam ala UMNO pun tak ada. Islam ni huwal Islam. Al-Islam huwal Islam. Tak kira di mana pun. Islam ni satu je. Tak perlu kita sebut ada Islam ala tu, Islam ala ni tak ada. Islam ni satu je. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak betul, apa yang dibawa oleh, yang disebut oleh kepimpinan ulama-ulama kita sebelum daripada ni, sampai mereka gugur di jalan Allah. Tok Guru, Allah yarham Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Tuan Guru, Datuk Dr. Harun Din. Tuan Guru, Allah yarham Datuk Fadhil Nur. Allah yarham ramai. Mereka gugur di jalan Allah dalam juang. Tunjuk kat mana yang tak betul. Dia kata isu kafir mengkafir. Misal contohnya. Yang mereka sebut, isu kafir mengkafir. Tuan dia masih hidup. Tan Sri Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang masih lagi ada. Dan dia telah jelas berulang kali. Dan orang yang mengatakan ini amanat, yang mengkapirkan orang bukan orang, di kalangan orang UMNO tu, dia kata orang tu pun dah masuk UMNO. Orang yang tulis tentang amanat tersebut. Dan mati dalam UMNO. Orang tersebut. Nak sebutnya gambaran yang mereka katakan dengan kapir-mengkapir tersebut. Tidak ada di kalangan kita. Tolong tunjukkan di kalangan kita siapa yang menjadikan, mengkufurkan di antara satu sama lain. Kita sentiasa mengenarik di kalangan kita. Mari kita ikut bersama dengan Islam. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Dengan ahlil kitab, Allah suruh kita tarik mereka. Ini bukan ahlil kitab, ini semua orang Islam. Mari bersama laksanakan Islam. Kamu laksanakan Islam, kami akan ikut apa yang baik yang kamu bawa tersebut. Tapi oleh kerana kamu tak nak laksanakan Islam, kamu tetap bertahan dengan sekular kamu, kamu tetap bertahan dengan liberal kamu, maka kami tak boleh bersama dengan kamu. Ini penjelasan yang jelas. Allah yarham Tuan Guru Datuk Seri Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, Tan Sri Ni Abdul Aziz Nikmat disebut. Kalaulah UMNO tukar
perlembagaan dia daripada nasionalis kepada perlembagaan Islam, kami akan bersama dengan mereka. Haram ada parti PAS. Kita sebut demikian. Dan kita dah cuba dah. Kita dah tarik dah bersama. Tapi ada orang yang nak menjaga kepentingan diri dia sendiri. Nak samakan diri dia daripada pertuduhan di mahkamah yang memang tepat dah. Dia kena masuk tersebut. Tapi nampak-nampak gaya macam lepas ni. Tunggu sikit-sikit lagi. Macam nak lepas dah ni. Keadaan yang berlaku ini menunjukkan bagaimana kita sebut. Sepanjang kita hidup ini, kita nak hidup dengan Islam. Ini penegasan yang kita sebut. Dan tak ada sekular. Negara ni negara orang Islam. Negara yang mesti diikut dengan cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asas pada diri kita. Supaya apa dia? Supaya kita saman. Dengan cara hidup Islam kita saman. Bumi Kelantan kita tunjuk. Bukti bagaimana mereka sebut bahawa Kelantan tak boleh perintah dengan cara Islam. Kita telah tunjuk dan buktikan. 33 tahun Islam memerintah di bumi Kelantan. Kita kemudian disambung lagi. Disambung lagi. Itu pun bila kita laksanakan syariat Islam, kita cuba untuk nak luluskan, kita dah luluskan pelaksanaan syariat Islam di negeri Kelantan, halangan-halangan daripada kerajaan pusat di waktu tersebut. Kemudian ni pula kena saman pula pada individu yang nama dia ni orang Kelantan juga. Orang Kelantan saman kerajaan negeri Kelantan. Nak sebutnya sampai sebegitu sekali. Gambaran ini kita nak ubah suasana, tunjukkan keadilan Islam. Bila kita tunjuk keadilan Islam, ekonomi Islam, kesejahteraan hidup dengan cara Islam, insyaAllah di waktu ini negara kita akan menjadi negara yang disebut baldatun tayyibatun warabbun wafur. Bumi yang penuh dengan keberkatan di sisi Allah, dan juga Allah jadikan keampunan yang teruskan bagi kita. Dengan syarat kita ikut Islam. Satu, saya sentiasa sebut di mana-mana pun. Kenapa saya bersama dengan parti Islam? Mengapa perlunya ibu-ibu seluruh di kalangan kita bersama dengan Islam, dengan parti Islam ni? Kerana tak ada dah pilihan yang lain. Orang lain tak berjuang untuk Islam. Kecuali parti PAS yang berjuang ini dalam Perikatan Nasional ini. Lalu kita memilih jalan inilah untuk kita tegakkan. Sehinggalah kita berjumpa dengan janji dengan Allah. Waktu mana kita menghadap depan Allah, mulut kita tak berhenti daripada sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu saya sebut banyak kali pada siapa saja di kalangan kita. Tak kira sahabat-sahabat daripada tabligh, daripada jemaah tabligh, sahabat daripada parti-parti yang lain yang nama dia yang bersyahadah satu, mari kita bersama. Mari bersama dengan para alim ulama. Jangan jauh daripada alim ulama. Perintah negeri negara kita dengan cara Islam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti mudah. Tuan-tuan boleh tengok saja di empat buah negeri ni. Bila kita merintah saja empat buah negeri ni, judi boleh diharamkan. Padahal sebelum daripada ni mufti di negara kita ni 14 orang mufti. Mufti paling ramai dalam dunia. Mufti paling ramai dunia, paling ramai di dunia. Arab Saudi, sebesar-besar Arab Saudi seorang je mufti. Sebesar-besar Mesir seorang je mufti. Di Malaysia kita ni ada 14 orang mufti. 14 orang mufti. Tak boleh haramkan judi. Tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Datang saja menteri besar yang daripada Parti Islam Malaysia PAS di waktu ini, empat buah negeri ini, dengan kuasa sikit saja, tanda tangan saja, haramkan terus judi di empat buah negeri ini. Ini penting para hadirin sekalian. Sebab itulah kita sebut bagi peluang kepada orang yang ada kuasa, yang selayaknya untuk memimpin. Dan tuan-tuan nak ibu-ibu ada peluang saat ini, bagi tahu pada anak-anak kita, bagi tahu pada keluarga kita, supaya pilih pilihan kita hanya ada satu saja. Dr. Mazri ini mesti menjadi pemimpin para hadirin sekalian. Di kalangan kita, kerja kita mesti kita sampaikan dengan penuh tanggungjawab dan penuh amanah. Dan bersama dengan dia tersebut, kita akan sampai ke akhirat nanti, dan dia akan pikul tanggungjawab ini untuk sampai kepada mahsyar Allah. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Di hari di mana Allah akan memanggil setiap pemimpin-pemimpin itu bersama dengan rakyat-rakyat
yang dipimpin di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar itulah. Saya nak buka sikit peluang. Saya memang ada beberapa isu yang saya nampak dah nak tanya soalan ni. Saya nak buka ya. Ha tu. Ha. Belum sempat nak buka lagi. Daripada Seremban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Ustaz Dasuki yang dihormati, saya datang dengan soalan tadi yang berkenaan apa yang diperkatakan oleh Luqman Hadam yang viral di seluruh Malaysia lah. Banyak dalam FB di mana-mana marah dengan Ustaz ni Luqman Hadam. Ini Ustaz Huraian, tak pasti ni dikutak-katik orang yang dah bermelampau-lampau ni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menganggap dia seorang yang hilang akal. Bila dia hilang akal, maka orang yang hilang akal ni kita tak boleh ambil kira terhadap apa yang dia sebut. Sebab dia sebut yang masuk pasti itu ada eko. Dan kita perhati dalam cara zahir tak pernah ada lagi yang keluar daripada pasti itu ada eko. Senang cerita ni. Satu, yang kedua, kita sebut bahawa inilah satu pendidikan daripada awal yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan apabila mereka ni menganggap bahawa masuk pasti ini menjadikan seorang tersebut hilang arah jalan hidup, menandakan betullah tu berada dalam pasti. Kenapa dia? Kerana yang sebut tu orang tak betul. Bila orang tak betul sebut tentang orang yang betul, di waktu ini kita anggap bahawa mereka tak betul dan kita jangan peduli terhadap kata-kata mereka sebut. Dan saya yakin orang Malaysia ni tak sebodoh yang digambarkan itu. Yang dia kata ada lebih kurang 4.2 juta yang bodoh di Malaysia. Dia kepala bodoh senang. Yang nak sebut demikian. Dan kita pun kita tak menganggap itu satu ancaman. Kita nampak Allah nak tunjuk kebebalan dia dan kebodohan diri dia di khalayak umum. Itu satu kesilapanlah. Moga-moga Allah ampunkan dosa dia dan moga-moga Allah perbetulkan jalan hidupnya. Manakala kita kekal istiqamah dengan Islam. Jangan berpaling tumit daripada Islam. Dan ingat ayat ni yang Allah dah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat kamu mati kamu betul-betul Islam. Dan kita guru-guru pasti jangan kecewa. Jangan ada seorang pun guru pasti yang merasa kecewa dengan kenyataan ini. Bahkan berbanggalah di atas kata-kata yang demikian. Sebagaimana saya tak kecewa. Senang ceritanya. Saya tak kecewa bila saya saman mujahid, tiba-tiba mahkamah tak benarkan saya saman dia dan mahkamah minta saya bayar terhadap kos pengurusan tersebut. Saya rasa untung. Alhamdulillah, saya berjaya. Saya tak dianggap saya rugi. Saya kena bayar kos tersebut. Kerana saya telah berjaya menyelamatkan 300 juta harta orang Islam yang patutnya dijual pada orang bukan Islam tapi telah dibatalkan gara-gara saman saya tersebut. Kan untung tu. Mana yang lebih untung? Saya habis 27,000 misal contohnya. Kena bayar kos pada mahkamah. Kerana yang perkara demikian. Manakala harta 300 juta sama tak dijual pada tamako sendirian berhad. Maknanya apa dia? Nampak rugi kat sini. Tapi untung kat sini 300 juta. Harga tanah ladang itu 300 juta. Cuma saya rasa galak sikit je. Saya galak. Saya tak berjaya untuk menyelamatkan yang disebut dengan ni hotel-hotel yang telah dipindah milik. Bukan dijual. Dipindah milik. Bagi saja kepada UJSB. Bagi pada UJSB, syarikat yang diberi, yang diperbadankan di bawah Kementerian Keuangan. Waktu itu Lim Guan Eng menjadi Menteri Keuangan. Di waktu tersebut, dia buat satu syarikat untuk ambil harta tabung haji, diletakkan di bawah syarikat tersebut dan diberi. Ini milik orang Islam. Tapi sekarang, hotel tersebut dah berubah nama dah. Tak ada dah hotel tabung haji. Farhan sekarang boleh berjumpa Raya Hotel sekarang. Raya Hotel tersebut. Dia bagi je. Bagi tu lagi jahat. Kalau jual ada juga duit. Bagi saja harta orang Islam. Yang tu saya ralat.
Tapi alhamdulillah saya syukur sebagaimana kita tadi saya sebut. Bagaimana kita syukur pada Allah, kita telah berjaya menamatkan harta 300 juta ini. Tanah ladang itu dibeli zaman kerajaan Barisan Nasional 314 juta, tak silapnya demikian. Kemudian waktu zaman Mujahid menjadi menteri, dijual kepada Tamako sejumlah bawah pada paras harga 170 juta. 170 juta. Paras harga di waktu itu sebanyak lebih kurang 230 juta. Katanya yang disebut dengan apa dia? Ni yang dikira harta tersebut. 230 juta tapi dijual 170 juta. 170 juta kemudian dibayar dah deposit 50 juta syarikat Tamako. Tiga orang bukan Islam. Tiga orang bukan Islam. Nama dia Lim. Yang jual, yang beli tersebut 50 juta sudah dibayar. Tinggal 120 juta lagi nak dibayar. Saya buat, saya saman. Saya saman dia bukan saman isu tabung haji. Tapi saya saman dia di atas kenyataan yang ditulis. Inilah ustaz yang berdusta menipu dalam masjid sampai hari ini. Tak tarik lagi penipuan tersebut. Saya saman di atas kenyataan itu. Saya tak ada lokas standai untuk saya nak saman bagi pihak tabung haji. Tapi saya saman yang tu. Tapi dia bawa isu tabung haji. Elok dia bawa. Kemudian di waktu ini barulah didedahkan di mahkamah. Dia bawa dokumen tersebut dalam mahkamah yang dia telah jual 170 juta tanah ladang kelapa sawit tersebut. Tapi hakim dia tengok tak ada kesan pada saya. Hakim dia kira pertimbangan sebut, jadi saya tak boleh saman Mujahid ini, katanya dia. Dan hakim minta supaya saya bayar kos. Tak apalah, saya bayar. InsyaAllah saya akan bayar. Tuan-tuan boleh tolong bayar sama insyaAllah. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah 300 juta tanah ni dibatalkan di zaman kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini tanah tersebut berjaya dibatalkan. Kenapa? Kerana inilah kita bangkitkan aset orang Islam, jangan jual. Harta orang Islam jangan jual. Tapi yang tak boleh selamat, inilah yang disebut dengan hotel-hotel ini. Hotel-hotel ini telah dipindah milik kepada UJSB. Syarikat yang dibuat oleh Kementerian Keuangan di bawah Lim Guang Eng di waktu tersebut. Dia buat syarikat UJSB untuk dipindah bagi kepada syarikat ini. Harta itu harta tamu haji. Bukan harta itu, dibagi saja. Nak sebutnya gambaran demikian. Kemudian saya diberitahu ada bond. Bond yang dijamin oleh kerajaan. Tapi bond itu tidak dijamin pun disebut demikian. Tapi walaupun sekalipun, kita sebut bahawa isu itu telah selesailah. Dan saya tak bercadang untuk nak buat rayuan di peringkat tertinggi. Saya sebut, kita mari kita jelaskan. Biar orang Islam kita faham. Kita guna medan yang sebegini juga untuk kita jelaskan. Tak perlu nak buat rayuan lagi. Dan insyaAllah kita akan berhadapan dan kita akan pertahan hak orang Islam ini sendiri. Sebab itu saya sebut saya syukur pada Allah. Demikian juga guru-guru pasti. Kalian jangan rasa galak dengan apa yang disebut oleh mereka tersebut. Bahkan kita rasa bangga. Alhamdulillah menandakan apa yang diajar oleh guru-guru pasti ini telah memberi kesan dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Kerja kecil tapi sebenarnya impak dia sangat besar. Nampak watahsabunahu hayyinan, kamu sangka benda tu tak ada nilai. Watahsabunahu hayyinan wahwa indallahi azim, tapi di sisi Allah terlalu amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbanggalah cikgu-cikgu pasti, berbanggalah ayah-ayah yang menghantar anak-anak mereka ke pasti, dan kita syukur pada Allah kerana anak-anak ini telah menjadi orang-orang yang terbaik, yang terpilih dan telah ditunjukkan dengan sistem pendidikan yang telah diatur oleh pemuda-pemuda PAS. Dalam PAS ini sendiri, susun yang disebut dengan sekolah pasti ini sendiri. InsyaAllah. Allah ma'alam. Ada lagi nak tanya soalan? Satu soalan, jawab dua. Senang cerita. Tak ada tu. Macam faham semua dah. Kalau faham, kita baca doa lah insyaAllah. Mudah-mudahan. Sebelum kita baca doa ni, sekali lagi saya nak sebut lah. Saya bangunkan Ma'ah Tahfiz di belakang saya. Ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. Dah 18 tahun dah saya bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin. Saya tanggung mereka mengapal Quran. Ada lebih kurang pelajar-pelajar, ada 1,000 lebih pelajar.
dalam usaha saya lah membangunkan masyarakat ini supaya ramai orang kita jadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya usaha sebegitu rupa. Dah 18 tahun dah saya buat kerja ini. Alhamdulillah anak-anak pun dah yang berjaya dah jadi pilot, dah jadi doktor, dah jadi macam-macam gaya dah di kalangan mereka ni sendiri. Alhamdulillah. Dan tapi usaha ni saya tak berhenti lagi. Saya bangunkan lagi. Saya buat di Jelantuk Pahang, saya buat juga di Kuala Terengganu, saya bangunkan juga di Kelantan, saya bangunkan juga di Shah Alam dan juga di Pulau Langkawi. Kalau Farhan sekian pergi Pulau Langkawi, saya jemput datang di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, ada saya buat sekolah tahfiz di sana. Dan saya beli dan saya wakafkan tanah tersebut. Alhamdulillah. Dan saya tolong di selatan Thailand. Di selatan Thailand tu dah lebih kurang 14 tahun dah saya tolong mereka sebut. Asalnya anak-anak tu anak-anak yang mak ayah mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak tersebut, saya tangguh mereka menghafal Quran. Asalnya 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 850 orang pelajar yang sedang menghafal Quran. Dan tiap-tiap bulan saya dengan sahabat-sahabat ni hantar dana pada mereka lebih kurang 30,000 hingga 50,000 ringgit sebulan bagi membiayai mereka. Macam mana cara saya buat? Saya fikir waktu tersebut, saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Inilah hasil keluarnya madu ni. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa, sujud selama 3 jam setiap pagi. Kemudian mereka letak depan mereka, mereka baca ayat Quran 30 juzuk ramai-ramai di kalangan mereka tersebutlah. Kemudian baru mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir saya kata minum air madu. Yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan minum madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena kanser, alhamdulillah dia buat amalan safran. Saya dapatkan safran ni daripada Iran, daripada bumi Khurasan. Di bumi Khurasan kerana ada seorang syekh daripada bumi Khurasan, Iran, dia telah datang ke tempat saya, dia minta nak mengajar di tempat saya. Saya tanya dia dan saya dapati dia seorang yang alim sangat. Dia menghafal sebanyak lebih kurang 4,800 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja Al-Quran dia hafal, dengan hadis pun dia hafal. Kemudian saya tanya dia, kenapa Syekh nak mengajar di sini? Dia jawab, kerana dia tak boleh balik ke Iran. Kalau dia balik, dia akan ditangkap dan dipenjagakan. Sebab dia Sunni. Jadi saya tanya dia, apa orang di kampung Syekh lakukan? Dia sebut, dia tanam safran. Saya kata, boleh tak dapatkan safran tu dijadikan dana untuk percambahan yang disebut dengan masyarakat di Malaysia kita ni? Dia cuba dapatkan dan saya dapatkan safran ini, saya minta supaya disebarkan di kalangan masyarakat kita lah. Safran ni ibu-ibu masukkan dalam masakan. Bila masak nasi kuning, masukkan safran. Tak payah masuk kunyit. Cuba masukkan dalam masakan kita dengan safran. Bauan dia lagi wangi. Kemudian ataupun kalau kita dapati keluarga kita terlibat dengan ketagihan, tagih dadah, minum air ketum dan sebagainya, amalkan minum air safran. Letakkan dalam air tersebut 2-3 helai, kemudian bagi minum. Minum pada keluarga masing-masing. Biar dia keluar segala asid-asid, keluar segala nikotin yang dalam tu badan dia tu, akan akhirnya Allah akan hilangkan ketagihan tersebut. Mudah-mudahan cara demikianlah di kalangan kita lah, kita tolong. Dan safran ni di antara herba yang termahal dalam dunia. Sekilo dia lebih kurang 70,000. 70,000 ringgit. Sekilo dia kerana grade AAA yang terbaik sangat. Tapi saya dapat murah sangat. Tak sampai RM40 ke RM50. Farhan sekarang boleh dapat kat sana lah. Saya dapatkan ini. Dan kalau pergi ke Mekah, Madinah pun tak dapat dengan harga ini. Saya suruh minta dapatkan harga yang terbaik untuk amalan di kalangan kita. Nak boleh habis ni pun 2-3 bulan baru boleh habis untuk kita buat amalan dalam kehidupan kita. Cubalah buat amalan yang kena kanser dan sebagainya, ambil je air safran. Kemudian ataupun orang perempuan yang uzur, yang dia sering datang darah istihadah pada diri dia, ambil je safran, tulis dekat pinggan putih. Ambil pinggan putih, tulis likulli naba'in mustaqarrun, likulli naba'in mustaqarrun. Dalam Quran tu ada. Tulis dia dekat atas pinggan putih tu, curahkan air safran, kemudian minum air tersebut. Dalam 2-3 hari kering, insyaAllah. Allah jadikan darah yang biasanya darah istihadah ataupun senggugut
orang perempuan yang kena penyakit-penyakit demikian, buat amalan minum air safran. Mudah-mudahan Allah pulihkan pada diri kita dengan cara demikian. Saya adalah, kemudian saya karang beberapa buah kitab. Kitab-kitab ni pun sama juga. Dahulu saya biasa kuliah dalam Radio Al-Kim setiap petang Khamis. Lebih kurang 4 tahun saya buat kuliah demikian. Datang je kerajaan yang takut mati tu, dia datang tersebut, dia halang saya daripada saya kuliah di Radio Al-Kim. Saya tak boleh kuliah lagi. Dan beberapa buah negeri yang mereka tarik tauliah saya. Yang saya dah ada tauliah, bukan tak ada tauliah, ditarik tauliah saya. Kemudian saya tak dibenarkan lagi kuliah di beberapa buah negeri yang mereka lakukan itu. Tapi saya karang kitab-kitab. Kitab-kitab ni saya karang, ada tersebar tersebut, dengan tujuan untuk menyampaikan segala yang patut disampaikan pada masyarakat kita. Kalau ibu-ibu tak dapat yang lain pun, ambil pamphlet je lah. Pamphlet tu ada nombor akaun sekolah saya. Pergi mana-mana bank, diri depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dulu semua. Nak infak tak infak, nak derma tak derma. Ataupun dana lah untuk sekolah saya ni. Bukan untuk diri saya. Bukan untuk diri saya. Tapi saya gunakan untuk dana sekolah saya yang memerlukan kos yang besar. Yang ni pun digunakan oleh musuh-musuh politik kita. Dibawa sampai ke dalam mahkamah. Dia kata saya meminta-minta. Dia sebut demikian. Saya sebut saya tak minta untuk diri saya. Saya minta untuk sekolah saya. Untuk yang disebut dengan pembangunan kepada masyarakat ini sendiri. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikanlah dengan amalan-amalan kita ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati shari'atik fawassik Allahumma rabitataha wa addim muddaha wahdaha sublaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil iman bik wa jamil tawakkuli 'alayk وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في سمبانج جرام اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في سمبانج جرام اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في سمبانج جرام اللهم انصر كلمتك إلى يوم الدين اللهم إن عبادك وإيمانك في كل مكان وفي كل زمان قتلوا وشردوا وتردوا وأخرجوا من ديارهم ودينهم اللهم أهلك الكفر والمنافقين الذين يكذبون أولياء ويصدون الناس عن سبيلك اللهم أحصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تبقي منهم أحدا الله يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم صلى الله على سيدنا محمد اللهم عليك من ظلمنا اللهم عليك من ظلمنا اللهم عليك من ظلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Walhamdulillah Rabbil Alamin. Takbir. 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 Alhamdulillah.